Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan memberikan tip atau cara untuk mengatasi atau melepas baut oli yang sudah dol seperti ini. Perhatikan di sini, di segi-seginya ini sudah bulat atau bundar karena mungkin sebelumnya ini sudah memakai kunci ya, kunci, tapi kuncinya sudah londot. Harusnya seperti ini. Ini harus menggunakan kunci sok terlebih dahulu ya, karena ini bautnya ini sangat harus sangat kuat untuk dibuka, jadi nggak bisa untuk pakai kunci biasa. Kalau sudah terjadi seperti ini cara untuk mengatasinya atau melepasnya. Pertama kali kita pukul dulu ya, tujuannya untuk apa namanya, ini segi-seginya yang udah dol ini kembali ke atas gitu ya, biar nanti bisa kebuka atau ngancing di kunci soknya. Oke, dan diusahakan harus menggunakan kunci sok ya. Jadi kalau yang susah itu harus menggunakan kunci sok. Setelah itu kita pukul perlahan. Nah, kalau sudah seperti ini coba kita lepas. Ini ternyata menggunakan kunci sok tetap tidak bisa karena ini sudah terlalu dol ya. Tadi saya paksakan dia apa namanya, kuncinya muter dan bautnya tidak muter. Oke, selanjutnya seperti ini, umpama dipaksa tidak bisa, umpama dipaksa nanti malah apa namanya, ini bunter ya, rusak. Maka selanjutnya harus menggunakan pahat. Perhatikan pahatnya harus seperti ini ya, harus apa namanya, ini harus lancip. Oke, jangan lupa ya, ketika mahat ini jangan kebalik, harus mengarah ke kiri ya, karena ini bawah. Oke, kasih ini bentuk dan bentuk segi, tinggal mukul ya, mukul ke arah kiri. Dalamin lagi ya. Nah, ini sudah putar, coba kita putar dengan menggunakan kunci sok. Perhatikan ini sudah lepas seperti itu. Langsung saja kita buka. Oke, perhatikan, jadi ini seginya sudah enggak ada, bubunder. Jadi nggak mampu, karena ini baut seperti ini dia kencang banget, jadi dengan blok kencang banget, jadi menggunakan ini nggak bisa. Maka tadi saya menggunakan metode dipahat sininya ya, seperti itu. Setelah itu mukanya pakai kunci. Oke, seperti itu tutorial yang saya berikan mengatasi baut oli yang sudah dol, khususnya untuk motor Yamaha, sering-sering motor Yamaha. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.